Selamat siang Kemendan, salam resisi, salam sigap, Polres Demak hadir. Selamat siang Kemendan, dilaporkan dari Kapolsek Sayung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.40 menit waktu Indonesia bagian barat. Dapatkan laporan situasi arus lalu lintas yang dari arah Semarang menuju arah Demak berjalan pelan-pelan diakibatkan genangan air kurang lebih kedalaman 30 sampai 40 cm sepanjang dari Desa Sudogema sampai Anggorawi. Kami menghimbau kepada pengguna jalan tetap berhati-hati dan berjalan pelan-pelan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kapolsek Sayung. Selamat siang. Awas lur, tanggole jebol, tanggole pelabuhan jebol lur. Aparel, via aparel emergency urgent dikon metu kabeh. Motor kon ninggal. Kopi laporan. Engko tekan kono kebak kabeh iki. Iki sate video coy, sange coy, video coy. Masih gen viral. Koin go. Wis sore tambah jeruk, Bu. Ya Allah motorku nemu. Motor itu balik iki. Lho kae motore sapa kali tekan kono. Ya balik kabeh iki. Ya Allah ngeri banget. Ora ngatasi tanggule ora ngatasi. Banjune rak ngatasi. Banjune terlalu gede banjune. tinggal motore. Tinggal ben. Ya Allah Gusti, rekoso motor banget. Ya Allah. Ya Allah. Ngeri. Ini aman. Aman ben motor ini aman. Ya Allah, ngeri guys. Rekoso aman. Motor ini aman iki nih, rek tangra. Dadi lautan piye iki? Kawasan dadi lautan, Lur.
Wah, ndek saged Pak, kula ra wani iki iki lho sak sak jok motor niku lho. Wong banjir kok dede-dede kesenengan. Ketane di sip. Sip paneng di. Paneng di kene nggo kene. Sip. Lah dimu neng di sip. Ya aku balik ya. Nggih. Koncoku nang ana, nang koncoku. Ya tak omongane sik sepenting wong-wonge wis nembung apa? Kon ngewangi nyurung. Mending tinggal piye aja. Tinggal montore. Tinggal mbak. Ya Allah Gusti, rekoso mentok banget. Ya Allah. Ya Allah. Derdek kabeh ya kowe. Mas soal, Mas. Ngomong ke batas ora kok.